Halo kawan, perkenalkan saya bukan sebagai siapa-siapa, hanya seorang yang ingin membagikan sesuatu yang bukan dari imajinasi manusia, melainkan pengalaman nyata yang pernah saya alami. Pada tanggal 1 Januari tahun 2000, pukul 5 pagi, Tuhan membawa roh saya ke sebuah padang gurun yang sangat luas. Di sana sangat panas terik dan sangat kering. Dan saya melihat berbagai macam makhluk yang mengerikan, menjijikkan, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan yang tidak akan pernah saya lihat lagi. Saya harus berjalan setapak demi setapak, hingga saya sampai ke sebuah tempat yang sangat menyeramkan. Perasaan takut mulai mencekam hati saya, mulai masuk ke dalam tulang-tulang. Saya mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa di tubuh saya. Dan lebih besar daripada semua ini adalah perasaan terhilang. Sebuah perjalanan yang terasa seperti selama-lamanya tak pernah sampai. Sebuah perjalanan yang seperti selama-lamanya tak pernah kembali. Namun tiba-tiba di hadapan saya, sebuah gerbang yang luar biasa besarnya, ujung satu dari ujung yang lainnya tidak dapat saya lihat lagi. Tapi di atasnya ada sebuah tulisan yang tidak berasal dari bahasa manapun di dunia. Tapi Tuhan memberi saya kuasa untuk memahami apa artinya, yaitu lembah penyiksaan. Tuhan menyuruh saya untuk membuka pintu yang begitu besar tersebut. Saya berkata, saya tidak mampu. Tapi Tuhan memberi saya kemampuan ketika saya jamah gerbang tersebut. Gerbang itu terbuka oleh kuasa Tuhan. Dan panas itu segera menerpa dada saya seperti mau mati rasanya. Dan kegelapan tersebut begitu mengerikan. Dan di balik kegelapan itu mulai keluar suara yang tidak terhingga banyaknya. Orang-orang yang menghujat dan orang-orang yang mengertakkan giginya. Teriakan-teriakan kesakitan. Tertawa-tertawa yang mengilukan, yang mengerikan. Dan ketika saya membuka semua itu, saya tahu saya akan mati. Dan Tuhan memberi saya kekuatan. Dan saya harus menyelesaikan perjalanan ini untuk menceritakan kepada banyak orang. Apa yang segera saya lihat adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, yang mengubah hidup saya selama-lamanya. Di dalam lorong tersebut hanyalah kegelapan dan penyiksaan. Di ujung lorong tersebut saya melihat seperti ada gumpalan asap yang membumbung tinggi selama-lamanya. Dan saya tahu itu berasal dari sebuah dapur perapian yang begitu besar tak terhingga. Namun saya tidak melihat apinya. Berarti jurangnya begitu dalam, tidak bertumpu kaki. Itulah lautan api yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Tidak ada seorang pun, tidak ada bahkan malaikat-malaikat yang jatuh. Iblis pun belum ada yang dilempar ke dalam sana. Menunggu hari penghakim, penghakiman yang terakhir dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi semua orang yang sudah mati, sudah berada di dalam kuasa roh-roh jahat, sudah disimpan di tempat yang saya lihat di balik gerbang itu. Tapi belum seorang pun dilemparkan ke dalam lautan api. Di tempat orang mati itulah mereka disimpan untuk hari penghakiman yang lebih mengerikan lagi. Di sanalah iblis memiliki jiwa mereka selama-lamanya sebelum iblis pun dihukum. Di sanalah mereka disiksa seturut dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Seperti kata firman Tuhan, jikalau matamu membuatmu berdosa, cungkilah, lebih baik kau satu mata masuk ke surga daripada dua mata dilempar ke neraka. Kalau tangan kananmu yang membuatmu berdosa, penggalah daripada kedua tanganmu dilempar ke dalam api neraka berserta dengan seluruh hidup. Di sana saya melihat hal-hal yang mengubah kehidupanku, akan mengubah kehidupanku. Saya melihat seorang wanita yang belum lama mati. Sebab dia berdiri di dekat gerbang di mana tempat saya berdiri. Dan wanita itu dikelilingi oleh begitu banyak roh-roh jahat yang ia layani selama hidup ini di dalam dosa. Dan saya melihat wanita itu diikat pada sebuah kayu. Dan iblis-iblis itu berkata, ayo berdusta, ayo berdusta. Seolah-olah mempermainkan dia. Tuhan memberi saya pengertian bahwa wanita ini adalah wanita yang berselingkuh di dalam hidupnya. Dia tidak jujur dan menutupi dosanya dengan dusta di atas dusta. Dan dia tidak bertobat dari dosanya, lalu dia mati. Ketika wanita itu tidak berdaya dan berkata, ya saya berdusta, saya berdusta. Saya kira iblis-iblis itu akan melepaskan dia. Tapi ternyata tidak. Dan iblis-iblis itu justru menarik lidahnya dan menyorongkan sebuah benda yang tajam ke seluruh wajahnya.
Dan dimulai dari lidahnya terlebih dahulu. Dan ada seorang iblis yang lain yang menarik lidah itu sehingga putus dari tubuhnya. Saya tidak pernah melihat hal-hal seperti ini. Hal-hal yang saya lihat ini adalah hal-hal yang nyata, bukan imajinasi dan bukan mimpi. Adalah neraka yang nyata dan benar-benar ada. Meskipun segala yang terjadi di sana adalah supranatural, tidak ada orang bisa mati. Setiap orang yang disiksa pun tak akan pernah mati lagi. Tetapi semuanya itu nyata. Karena dunia, kehidupan yang selama-lamanya jauh lebih nyata daripada kehidupan yang sekarang kita alami. Dan wanita itu mengalami kesakitan luar biasa. Lalu lidahnya muncul lagi dan mengulangi lagi kejadian yang sama. Saya kira wanita itu sudah mengalami ketakutan yang tertinggi. Ternyata saya salah. Tidak lama sesudah itu saya melihat seorang pria dibawa dari dekat, lebih dekat ke api. Berarti pria itu sudah lebih lama mati. Ketika dibawa datang ke dekat wanita itu, saya baru melihat kengerian di wajah wanita itu. Bahwa setiap orang mati yang hidup di dalam neraka tahu bahwa ketakutan terbesar mereka adalah lautan api. Kematian kedua, yaitu murka Allah yang selama-lamanya. Saya melihat seorang laki-laki yang dibawa dari dekat lautan api. Saya tahu dia telah meninggal dunia cukup lama. Dan saya melihat iblis-iblis mengelilinginya. Dan laki-laki ini tidak lebih daripada sebuah tengkorak dengan daging yang sudah meleleh. Saya tidak pernah melihat hal seperti itu. Dan seperti tengkorak ini megap-megap seperti memohon belas kasihan. Ketika iblis-iblis itu menyerukan kepadanya, ayo masturbasi, ayo masturbasi. Dan saya kira mereka akan menyiksanya atau meninggalkannya. Yang mana tidak mungkin meninggalkannya. Tapi bukan semua itu yang terjadi. Mereka membiarkannya, mendiamkannya. Lalu tiba-tiba keluar dari dalam tubuh dan tengkoraknya. Keluar ulat-ulat yang tidak pernah saya lihat ada di dunia ini. Dimulai dari kemaluannya, lubang kemaluannya. Dan mulai dari lubang matanya, lubang telinganya. Dan mulai keluar ulat-ulat ke sekujur tubuhnya. Dan menjilat daging yang telah meleleh. Hati saya hancur, saya berseru dan berteriak, Tuhan tolong, belas kasihani, ampuni Tuhan. Dan ketika saya menjerit-jerit berkata kepada roh jahat, jangan, tak seorang pun dari mereka yang dapat mendengarkan saya. Tak seorang pun dapat melihat saya. So, saya berada di sana, berada di neraka. Karena Tuhan yang mengurapi saya untuk melihat semua ini. Kawan, Yesus sangat mengasihimu. Karena itu ia memberikan kepadamu kesempatan untuk bertobat lewat kesaksianku. Ia telah mati bagimu 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosamu. Dan pada hari yang ketiga ia sudah bangkit. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan jangan pernah meninggalkan dia lagi seumur hidupmu. Mungkin Anda percaya kepada kesaksian saya. Mungkin Anda tidak percaya kepada kesaksian ini. Tetapi yang penting saya sudah melaksanakan tugas saya. Pilihan ada di tangan Anda. Mulai hari ini, darahmu tidak tertumpah atas kepalaku lagi. Darahmu tertumpah atas kepalamu. Kawan, semoga Anda mengambil keputusan yang benar. Shalom bagi sekalian orang percaya. Kawan, Yesus sangat mengasihimu, karena itu ia memberikan kepadamu kesempatan untuk bertobat lewat kesaksianku, kata Philip Mantova. Lalu bagaimana dengan kata Alkitab? Untuk itu mari, saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal penting dari kisah Lazarus dan orang kaya di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham
dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Hal pertama yang perlu kita perhatikan, di sini tidak ada indikasi kalau orang kaya yang masuk neraka itu disiksa iblis atau setan-setan di situ. Karena memang neraka itu adalah tempat penyiksaan untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus dan iblis serta setan-setan. Bukan seperti yang dikatakan Philip Mantova itu. Kemudian, tadi Philip Mantova membagi dua tempat di dalam neraka. Ada lautan api, dan ada tempat di mana iblis menyiksa manusia sebelum mereka semua dicampakkan ke dalam lautan api. Itu neraka macam apa itu? Neraka bukanlah kerajaan iblis. Neraka bukanlah tempat iblis bertakhta. Neraka adalah tempat hukuman untuk iblis dan malaikat-malaikatnya serta orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang sejati. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau diperhatikan, justru kesaksian Philip Mantova itu kontradiksi dengan Alkitab, menyeleweng dari Alkitab. Sekarang ini iblis di mana? Sampai sekarang ini iblis masih berkeliaran di bumi. Sebelum hari penghakiman tiba, iblis dan para malaikatnya masih berkeliaran di bumi ini. Saya mengajak kita untuk melihat Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi, iblis itu dilemparkan ke bumi ini bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kemudian, Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan-setan itu berkata kepada Yesus, Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi iblis dan setan-setan itu ada di dunia ini, dan mereka tahu nanti mereka akan disiksa. Kemudian, Wahyu 20 ayat 7-10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilemparkan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang, malam, sampai selama-lamanya. Jadi kesempatan iblis menyiksa manusia seperti cerita Philip Mantova itu mana? Kalau iblis menyesatkan manusia, iya. Tetapi menyiksa manusia seperti yang diceritakan Philip Mantova itu tidak benar itu. Perhatikan, sekarang ini iblis masih ada di dunia ini. Ketika hari penghakiman nanti, ketika di neraka nanti, mereka akan langsung dilemparkan ke dalam lautan api dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Bukan seperti kesaksian Philip Mantova itu. Ini kata Alkitab loh, ya. Kesaksian Philip Mantova itu justru bertentangan dengan Alkitab. Dan Alkitab adalah firman Tuhan, wahyu dari Tuhan, hasil ilhaman Roh Kudus. Dan kesaksian Philip Mantova ini sekali lagi saya katakan, bertentangan dengan Alkitab. Kita lanjut kisah perumpamaan Lazarus dan orang kaya tadi. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Perhatikan, ini adalah perumpamaan yang dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Dan di zaman sekarang ini, banyak orang yang terlalu gampang bersaksi dibawa Tuhan ke neraka, dibawa Tuhan ke surga. Bahkan saya pernah membaca satu buku tentang kesaksian beberapa pemuda yang dibawa jalan-jalan di neraka dan di surga. Terlalu banyak kesaksian-kesaksian liar. Kenapa liar? Karena melampaui Alkitab, tidak sesuai Alkitab masalahnya. Lanjut. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah perhatikan, mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi. Kesaksian Musa dan para nabi itu, kitab perjanjian lama itu ya. Apalagi sekarang, di mana firman Tuhan sudah lengkap di dalam kitab suci. Perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau dulu, di zaman perjanjian lama, Allah berfirman melalui para nabi, di zaman akhir ini, sang firman itu sendiri telah turun ke bumi menjadi manusia. Kurang apa lagi coba? Tentang neraka sudah ada di Alkitab. Tentang akhir zaman sudah ada di Alkitab. Jadi kesaksian semacam Philip Mantova itu untuk apa? Dan kalau kita teliti kesaksiannya itu justru bertentangan dengan Alkitab. Tidak sesuai dengan Alkitab. Itu kesaksian liar namanya. Kesaksian menyimpang. Mungkin ada yang berkata, jangan membatasi kuasa Tuhan. Ini bukan membatasi kuasa Tuhan. Ini menguji dengan firman Tuhan. Dan ternyata kesaksiannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sola Scriptura.